Penembak jitu Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menyerang kumpulan tentara Israel di Beit Hanun di utara Jalur Gaza. Video detik-detik penembak jitu Al-Qassam beraksi itu dirilis melalui saluran Telegram pada Kamis 25 April 2024. Dalam video, terlihat penembak jitu Al-Qassam tersebut meluncurkan satu pelurunya ke arah para tentara. Terlihat peluru Al-Qassam tersebut tepat sasaran dan menembus tubuh seorang perwira Israel. Akibat bidikan tersebut, perwira Israel itu langsung tersungkur dan tewas. Sementara tentara lainnya tampak ketakutan dan kocar-kacir meninggalkan jasad rekannya itu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.